Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan rekan saya yang cantik dan merdu, Kate Sakena. Beserta saya sudah hafal sekarang ada pemain gitarnya Azman. Ya, grogi-grogi masih grogi. Di belakang pemain bass ada Bara. Ya. Si tukang gebuk itu ada Aris. Sehat-sehat. Alhamdulillah, ternyata berkah ya. Sudah berapa episode makin sehat saja. Amin. Gak itu sehat ya, Sa? Alhamdulillah, Kang Soleh sehat. Ya, karena kesehatan itu kan kadang-kadang kita lupa syukuri ya. Kita suka lupa menghargai rasa sehat ketika kita baru sakit baru ingat, oh, betapa berharganya sehat. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan, ini katanya sekarang Geitsa yang bawa teman kita satu ini. Betul. Siapa? Jadi seorang ini sosok yang inspiratif dan unik kalau menurut aku. Kenapa? Kalau Kang Soleh nih ya sakit gitu kan, terus periksa ke dokter. Itu bayarnya gimana? Bayarnya pakai duit. Duit kan? Sama perasaan ikhlas aja, ikhlas. Nah, kali ikhlas. Ini yang datang ke Inspirasi Jalanan sangat menginspirasi dan unik. Karena dokter ini mau dibayar sama pasiennya dengan cuma dengan botol plastik. Botol plastik? 10 botol plastik katanya. Gimana dok, kok bisa dibayar dengan botol plastik? Ya, sebetulnya ini adalah program ya. Jadi kalau misalkan bagi pasien yang tidak mampu ya, di tempat kami, tempat saya ya, ini di Klinik Harapan Sehat, ini bisa mereka cukup dengan menukar 10 botol plastik bekas. Jadi bukan botol plastik baru ya, gitu ya. Botol plastik, botol plastik bekas ya, ditukar dengan satu voucher pengobatan gratis. Tapi ini ya, biar lebih jelas teman-teman yang nonton, siapa itu Dr. Yusuf Nugraha? Ini ada liputan tentang saya. Botol plastik bekas. Ya. Botol apa aja ya? Botol apa aja? Kenapa? Ya. Kenapa harus 10? Sebetulnya ini adalah satu program ya, yang kita ingin membuat manfaat yang banyak. Yaitu pertama adalah, satu, ketika saya membuat program ini ya, orang yang tidak mampu, yang sakit itu bisa dapat pengobatan gratis. Jadi mereka bisa terbantu, orang yang sedang sakit. Itu tentang kesehatannya. Kemudian yang kedua, ya, dari program botol plastik bekas itu, kita tahu bahwa botol apa plastik itu lama terurainya di dalam tanah. Ya, jadi ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Kita butuh 500 tahun agar botol itu bisa terurai di dalam tanah. Ya, jadi ini sangat merusak dan berbahaya sekali. Ya, jadi satu program ini tadi tentang kesehatan, yang kedua bisa manfaat untuk lingkungan hidup. Jadi kita bisa mencegah daripada pencemaran lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, si botol plastik bekas ini ya, saya sengaja di sini membuat komunitas ya, komunitas gerakan bagi senyum Ibu Pertiwi. Di situ anggotanya adalah emak-emak ya. Jadi emak-emak sekitar di situ. Saya berdayakan semua, kemudian ada lansia juga ya, saya berdayakan di situ. Mereka buat kerajinan. Jadi dari botol-botol plastik bekas itu dibuat kerajinan ya, dibuat kerajinan. Ada yang dibuat bunga, ada yang dibuat apa namanya untuk tempat tisu dan lain sebagainya. Nah itu kita mereka jual juga ya, dan itu bisa menghasilkan penghasilan atau ekonomi buat mereka. Yang jadi ngajarin siapa mereka tuh kerajinan itu? Kita ada satu komunitas itu ya, di situ ada saya edikan pelatihnya, kemudian ada yang bisa, kemudian dia mengajar ke yang lain. Jadi kita saling tukar apa ilmu di situ. Jadi harapan sehat ini dari tahun berapa? Saya klinik harapan sehat ini berdiri dari tahun 2008.
11 tahun. Luar biasa. Terus ya, gimana ngebedain orang yang tidak mampu sama yang ini pura-pura nggak mampu nih? Ya. Sebetulnya kita juga ada ada sistem kerjasama dengan aparat setempat ya, atau pemerintah setempat di sini dengan desa ya. Jadi mereka itu nanti kadang-kadang membuat surat keterangan tidak mampu gitu. Jadi keterangan tidak mampu ini yang akan menseleksi ya orang yang tidak mampu atau orang yang pura-pura tidak mampu seperti itu. Oh, jadi aman ya, berarti orang yang datang memang sudah diperiksa bahwa dia tidak mampu. Ya. Tapi orang yang mampu ada juga yang berobat ke Harapan Sehat. Nah, orang yang mampu ada ya. Jadi kalau program kami ya, program saya di Klinik Harapan Sehat ini ada program Pasti Mudah. Jadi Harapan Sehat ini motonya tuh Harapan Sehat Pasti Mudah. Pasti Mudah ini ada kata pasti dan ada kata mudah. Nah, kata pasti ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu mereka berobat sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka tuh harganya pasti. Oh. Jadi kalau misalkan kita nanya nih, Bu, mampunya berapa? Oh, saya punya uang 20 ribu nih di saku. Ya udah 20 ribu. Kalau dia punya uang, saya punyanya cuma 10 ribu. Ya sudah 10 ribu. Saya punyanya 100 ribu, silahkan. Jadi kalau untuk yang mampu, ini sesuai dengan kemampuannya. Oh. Tapi kalau yang tidak mampu, ini mudah. Yaitu tadi bisa menukar dengan 10 botol plastik atau mengaji 1 juz. Mengaji 1 juz? Mengaji 1 juz. Jadi datang, dok, saya sakit pinggang. Ya, itu bisa yang nganternya atau dia? Ya gitulah. Jadi kalau misalkan dia nggak kuat atau sakit gitu ya, bisa yang nganternya yang ngaji gitu ya, seperti itu. Jadi kita ingin berikan kemudahan bagi mereka sebetulnya. Terus ternyata yang nganter, aduh saya baru ikro 2. Tapi bagus loh, jarang-jarang. Kenapa motivasinya sampai alternatifnya ke membaca satu juz itu mengaji? Okay. Satu, kebetulan di tempat saya kebanyakan muslim. Ya, kebanyakan tempat pesantren teman saya, gitu ya. Jadi mereka concern tentang agama, ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan diperkuat lagi, ya, mereka bisa meningkatkan iman dan takwa mereka, ya. Gitu. Dan saya selalu menekankan kepada mereka yang ngaji, tolong titip doakan bagi orang-orang yang sedang sakit agar mereka sehat. Gitu, itu poinnya. Jadi memang kembali lagi bahwa berobat itu ya dokter hanya usaha, lagi-lagi Allah yang menyembuhkan, ya. Kan rumah sakit atau klinik itu butuh biaya, obat itu mahal. Terus gimana selama 11 tahun operasionalnya? Ya, kita di situ membuat subsidi silang, ya. Jadi dari pasien yang mampu, ya, ini ada lebihnya, kemudian kita subsidikan kepada pasien yang tidak mampu, ya. Jadi saya yakin, ya, jangan pernah takut berbagi. Allah kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, ya, karena matematika manusia dengan matematika Allah berbeda. Kalau matematika manusia, 10 dikurangi 10, 0. Tapi kalau matematika Allah, 10 dikurangi 10 bisa jadi 100. Saya yakin itu, dan saya sudah melakukan itu, dan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak rugi, dan alhamdulillah malah bertambah kliniknya. Seperti itu. Oh begitu, kliniknya Harapan Sehat yang bertambah? Ya, jadi Klinik Harapan Sehat itu dari tadinya ukurannya hanya 3x4, ya, sekarang sudah 2 lantai, Mas. 2 lantai, gitu, ya. Dokternya berapa? Dokternya ada 5 sekarang. Asalnya satu aja? Asalnya satu, karyawannya cuma 3 ya. Saya, ibu saya, istri saya, bapak saya, 4 orang karyawannya. Yang dokternya cuma ya, satu? Dokternya satu gitu ya. Nah sekarang udah 50 orang karyawannya. Wah luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi dengan Dr. Yusuf Nugraha, tapi setelah yang satu ini, tetap di Inspirasi Jalanan. Kamu bisa jadi dokter, ayo kita sama-sama ya. Akhirnya rumah yang saya tempati itu ya, akhirnya digadekan. Digadekan? Ya, digadekan untuk membiayai saya di Fakultas Kedokteran. Walau kamu
kembali lagi di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun, Gaitsa Kenang dan teman-temannya di belakang ya, tidak usah disebutin lah ya. Dan bersama, juga masih bersama Dr. Yusuf Nugraha. Ya, masih jalan-jalan di kawasan Ancol dan buat yang bergabung, Dr. Yusuf Nugraha ini salah seorang dokter dan pendiri di Klinik Harapan Sehat Cilaku Cianjur. Cilaku Cianjur. Laku itu kalau bahasa Sunda artinya laris. Jadi memang benar laris. Dan yang menarik dari Klinik Harapan Sehat ini, Dr. Yusuf Nugraha membebaskan apa pasiennya membayar. Ada yang pakai botol plastik bekas 10, ada yang seikhlasnya, ada yang mengaji hafalan satu Quran, mengaji. Luar biasa. Terus itu kesulitannya ada nggak sih dokter sebenarnya? Kesulitannya sebetulnya dari awal ya, dari 2008 saya dirikan itu ya, kemudian saya sudah bikin plang seperti apa di depan ya, bawa yang 10 botol plastik bekas pengaji. Tapi di situ masyarakat ada juga yang di awal-awal ya, mereka seperti tidak percaya gitu loh ya. Jadi saya bikin seperti itu, kok ini yang nggak mampu tuh nggak datang-datang gitu loh. Jadi bahkan cuma satu orang, dua orang dalam sebulan itu gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin mereka ya di sini ada bener nggak sih ini tuh gitu loh programnya gitu. Nanti ada syarat dan ketentuan. Nah, di belakangnya ada apa namanya, ada tanda bintang kecil. Jadi akhirnya kita sosialisasikan juga ke mereka ya, kemudian ada satu dua orang apa namanya kita bantu, kemudian mungkin dia cerita ke yang lain, kemudian kita juga minta dengan apa, dengan pemerintah desa dan sebagainya untuk bisa apa mensosialisasikan ini. Dan alhamdulillah saat ini mereka yang memang tidak mampu bisa datang berobat lebih banyak lagi ya. Jadi mereka tanpa ada apa namanya, ada rasa bener apa enggak gitu loh. Jadi enggak ada rasa was-was mereka disini. Waktu belum jadi dokter, termasuk yang mampu atau tidak mampu kalau berobat ke rumah sakit Dr. Yusuf ini? Ya, sebenarnya ini pengalaman saya masa lalu ya. Jadi kenapa saya melakukan program seperti ini ya, ini sebetulnya buat saya mungkin ini balas dendam positif ya gitu ya. Jadi artinya dulu ya saya memang dari keluarga yang tidak mampu ya, pas-pasan lah, kalau tidak dimampu juga enggak, tapi pas-pasan, dimana di situ ada ketakutan ya kalau sakit gitu ya. Jadi kalau sakit itu yang kita pikirkan itu adalah selain penyakitnya ya, berapa biaya yang harus dibayar gitu. Jadi kadang-kadang ibu saya tuh demokratis gitu loh, ibu punya uangnya segini, ini cukup buat ini gitu loh. Kalau untuk yang lain nggak ada. Jadi untuk sekolah, untuk itu ada sedikit-sedikit untuk SPP. Tapi kalau misalkan untuk apa namanya, beli baju, tersier, kemudian sekarang nggak ada gitu. Jadi kamu jangan sakit ya. Jadi ibu saya membuat perencanaan sedemikian apa rupa gitu. Kemudian nah disitulah ketika ada hal yang tidak terduga ini ya, yang membuat saya sebagai apa anak kecil waktu itu, saya berpikir bagaimana nih orang tua saya bisa apa, bisa membayar biaya pengobatan gitu loh. Dari situ saya usia 10 tahun saya bernazar ya, suatu saat kalau saya udah besar, saya ingin menjadi seorang dokter dan saya ingin membantu mereka yang tidak mampu seperti dari saya. Umur 10 tahun? 10 tahun saya bernazar untuk menjadi seorang dokter. 10 tahun saya belum tahu mau jadi apa. Luar biasa, ini udah niat mulia gitu. Mohon maaf nih ya, kan kuliah kedokteran itu mahal. Ya, saya keterima di Fakultas Kedokteran ya. Hanya saja setelah saya keterima ya, ini ada keluarga saya tuh antara bahagia dan bingung ya. Bahagia saya bisa keterima di Fakultas Kedokteran ya. Kemudian yang kedua adalah bingung ya, bagaimana cara bayar untuk masuk kedokteran ya. Akhirnya di situ saya juga sempat down ya. Artinya ya udah deh, kalau gitu saya nggak usah jadi dokter, saya kuburkan cita-cita ya. Tapi alhamdulillah orang tua saya dengan keluarga saya di situ mereka berkumpul ya, mereka menguatkan saya ya, bahwa kamu bisa jadi dokter, ayo kita sama-sama ya. Akhirnya rumah yang saya tempati itu ya akhirnya digadekan untuk membiayai saya di Fakultas Kedokteran. Jadi saya itu kuliah sambil deg-degan ya, artinya kalau saya nggak bener rumah saya disita dengan keluarga besar gitu ya. Di situ akhirnya ya saya masuk ke kedokteran, saya masuk ke asrama ya agar mengurangi biaya beban ya. Kemudian saya juga di situ sempat jualan teh botol juga ya. Tapi yang saya, orang tua saya ajarkan kepada saya dari kecil ya, meskipun kamu susah, meskipun kamu sulit, jangan perlihatkan kesulitan kepada orang lain ya.
Jadi saya selalu, orang lain mungkin nggak tahu ya keadaan keluarga saya, keadaan kesusahan saya, tapi saya selalu apa namanya ingin memberikan aura positif kepada orang lain. Meskipun kita tidak punya, ya jangan meminta belas kasihan kepada orang lain, tetap bekerja, tetap berusaha, ya insya Allah apa namanya kita minta kepada Allah dan yakin Allah itu maha baik, ya. Rumahnya sekarang sudah ditebus. Alhamdulillah dari situ rumahnya sudah ditebus, ya. Kemudian juga saya dengan orang tua saya, ya. Saya umrohkan orang tua, ya. Jadi Bu, terima kasih ya kebaikannya atas pengorbanannya selama ini dan saya waktu itu ingin apa gitu ya ke ibu saya ya. Ibu saya bilang, "Oh, enggak usah apa-apa, ibu cukup cukup melihat anak bisa mencapai impiannya juga sudah bersyukur dan akhirnya ya udah kita saya ajak ke Mekah ya, saya ajak ke sana. Ayo kita berdoa di depan Ka'bah ya, kemudian mengucapkan rasa syukur di sana." Gaita. Kamu mau tisu enggak? Saya mau lapin ya, saya lapin. Enggak boleh. Enggak boleh saya lapin ya. Saya jadi pengen ngelapin tisu. Sedih. Dan yang kalau Anda pikir tadi banyak hal luar biasa yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Nugraha, itu belum seberapa karena masih ada lagi hal-hal luar biasa lain yang dilakukan Dr. Yusuf dengan program Melinda. Melawan lintah darat. Nah, di tempat saya ya, khususnya di wilayah Cilaku dan Cianjur ini masih banyak rentenir yang bergentayangan. Saya buat ya program itu, yaitu membuat pinjaman lunak kepada mereka, yaitu pedagang, dan sekarang saya sedang memberikan pinjaman lunak kepada para tunawisma ya. Jadi tunawisma di Cianjur saya berikan mereka modal usaha ya. Nah, itu pinjaman lunak dan alhamdulillah tidak ada bunga, tidak ada biaya administrasi, jadi mereka bisa pinjaman sesuai dengan kemampuan mereka. Terus memastikan tidak ada kredit macet gimana? Ya, di situ saya ada koordinator masing-masing ya. Jadi saya ada koordinatornya, kemudian memang ini adalah modal kepercayaan ya. Dan saya yakin kalaupun ya mereka tidak bisa membayar ya, saya ikhlaskan ya. Artinya karena itu tadi ya, Allah akan memberikan berkali lipat ganda apabila kita memang niat ikhlas untuk membantu mereka. Luar biasa, ini langkah konkret. Oke, kalau ini tadi kita ngomong soal kesehatan bersama Dr. Yusuf Nugraha, tamu kita yang berikutnya juga ada hubungannya dengan kesehatan. Karena kalau kita tidak makan, kita bisa sakit ya, Dok? Iya, pasti kan? Iya, udah makan belum? Udah. Kok Azman kayak mukanya kayak enggak, aduh. Nanti diajak makan. Habis ini makan ya. Ya, yang tamu kita yang berikut ini berhubungan dengan makanan, dia pemilik franchise alias pengusaha warteg yang memfranchisekan wartegnya. Pasti nih di antara kalian ada yang pernah lihat, di antara Anda juga mungkin ada yang pernah melihat wartegnya. Kita akan segera kembali tetap di Inspirasi Jalanan. Ikhlas sendiri itu apa sih? Menurut saya ikhlas sendiri adalah tidak merasa memiliki, itulah ikhlas. Jadi saya tidak merasa memiliki itu. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan Gaitsa Kenang beserta teman-temannya di belakang. Yes, betul sekali. Serta Dr. Yusuf Nugraha. Nah, ini teman saya yang ini nih. Mungkin kalian pernah lihat, mungkin dokter juga pernah melihat penampakan warteg namanya Warteg Karisma Bahari. Sering saya makan di situ di warteg. Sering. Wah, ya, bagus karena murah meriah dan enak ya. Mana dia? Nah, tuh. Pak De, stop Pak De, Pak De, itu Pak. Selamat datang Pak Yudika. Selamat datang. Halo ya. Pak Yudika. Yudika. Halo. Idol season berapa ya? Beda. Bagus. Saya pikir wawasan kalian tidak sampai ke sana, bercandanya. Sudah siap Pak Yudika? Gimana? Sudah siap, sudah nyaman duduknya? Siap. Gaitsa, kasih tau Pak Ade dong. Barang nggak? Oke, 1, 2, 3. Berangkat Pak Ade!
Oke, bro. So asik ya, Pak De. Pak Yudika sehat? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak sehat ada dokter di sini yang bisa berobat. Nih, buat kalian belum tahu kan, Azman belum pernah tahu kan? Bara tahu? Orang Tegal juga, Bara. Orang Tegal. Wow. Aris pasti belum tahu kan Pak Yudika. Pak dokter juga belum tahu Pak Yudika siapa. Sering dengar namanya. Usaha sukses, entrepreneur, punya 260 franchise warteg Karisma Bahari. Wow, luar biasa. Itu katanya se-Indonesia ya, Mas? Cuma ya. Jabodetabek sih, Mbak. Jabodetabek aja 260. Berarti wow. Berjasa mengenyangkan orang-orang se-Jabodetabek. Ini jumlahnya menyaingi jumlah minimarket ya? Mungkin juga, Mas. Minimarket ada berapa juga. Pak Yudika ini sekolah sampai SD saja ya? Betul. Rahasianya bisa sukses bikin warteg sebanyak itu gimana sih? Ya sebenarnya sih semangat setiap orang kan pengen sukses. Jadi pikiran saya saat itu nggak mungkin dengan ijazah SD ini saya tuh kerja tuh bisa bikin sukses gitu kan. Ya ijazah SD lah gitu kan. Jadi paling nggak kalau saya pengen sukses paling nggak saya harus kuliner gitu kan, wira swasta. Dan pilihan saya adalah memang warteg. Kebetulan memang saya dari Tegal juga. Warteg Karisma Bahari dari tahun berapa? Saya sih lupa ya, saya kisarannya sih tahun 89 atau berapa, saya lupa lah. Kisaran saya udah 25 tahun saya di warteg sih. Wah, luar biasa, 25 tahun jadi mas warteg ya. Luar biasa, itu bikin rasanya tetap sama tuh kayak apa tuh? Ya sebenarnya sih nggak mungkin sama seterusnya sih, nggak juga sih Mbak. Tapi kami coba kasih standarnya kayak gitu, namanya tangan manusia. Istri saya sendiri dalam satu minggu kadang-kadang ada yang berbeda juga. Beda-beda, ya kan? Ada apa yang... istrinya berbeda? Masakannya. Tapi soalnya kalimatnya soal istri saya sendiri setiap minggu ada yang berbeda. Pak Yudika, warteg pertamanya di mana? Di daerah Cilandak, Mas. Oh, Cilandak. Cilandak samping kantor kecamatan Cilandak. Itu pertama kami warteg juga itu masih warteg kaki lima, Mas. Bukan istilahnya. Jadi gimana warteg kaki lima tuh? Ya istilahnya masih kita nebeng di trotoar kayak gitu. Kita harus buang air pun harus pulang, tidur harus pulang, segala macam. Kita merintisnya benar-benar dari bawah. Sebelum warteg juga kami kan emang pedagang asongan juga, Mas. Setelah lulus SD, saya nggak langsung warteg. Tapi saya dagang asongan. Tahu yang asongan itu kan? Asongan rokok sih. Asongan itu rokok. Di daerah Pulau Gadung itu sendiri udah lama sudah. Saya menggeluti itu 10 tahunan udah dagang asongan. Dan yang menarik nih dari warteg Karisma Bahari ini, selalu bersih. Iya. Nggak ada warteg Karisma Bahari yang kusam kucel, minimal dari depan catnya terang. Lampunya juga. Iya, lampunya terang. Quality controlnya bagus berarti ya. Iya. Karena image warteg dulu itu gitu. Kami kan menciptakan itu gara-gara sering ditolak untuk sewa kios masalahnya. Oh. Dulu istilahnya ada orang, ada kontrakan nih kayaknya bagus nih buat warteg nih. Terus pas nanya, buat apa Mas? Buat warteg, jangan deh ntar kotor gitu kan. Wah, jadi selama ini image warteg itu adalah kotor ya. Kotor, kumuh. Jadi saya pengen merubah image itu. Kuning hijau tuh siapa yang punya ide? Ya emang saya sendiri gitu kan. Itu image-nya sih sebenarnya sih saya di lampu merah aja sebenarnya misalnya ya gitu kan. Kalau kuning kan hati-hati, kalau hijau kan lancar. Jadi kalau orang itu hidupnya hati-hati, insya Allah hidupnya juga lancar juga, rezekinya lancar juga. Luar biasa, filosofi sekali. Ternyata ini baru saya dapatkan nih, makna filosofi dari tampilan warteg. Tidak pernah mengira kan, pasti Anda juga tidak pernah mengira. Kalian juga kan setiap hari lihat warteg kuning hijau, ternyata sangat dalam. Kalau hidup kita hati-hati, pasti kita akan lancar. Jangan merasa gerusu ya. Iya, merahnya adalah berani. Setiap orang sukses pasti orang yang berani.
Wah, iya, kayak Pak Dokter ini orang yang berani kan nyatanya kan. Ya, sama kayak Pak Yudika juga kan berani mengambil keputusan untuk berbisnis. Betul sekali. Warteg yang pertama kali dibikin selain wartegnya Pak Yudika yang pakai nama Karisma Bahari itu tahun berapa? Yang mulai franchise itu? Yang mulai franchise itu kisaran tahun 2000, Mas. 2000? Nah, itu pun tadi franchise sebenarnya ke orang-orang kami, sebenarnya franchise itu dia bahasa modern sekarang aja, itu orang-orang yang menyebut aja. Saya kan emang gak sekolah ke sana, jadi franchise sampai lama-lama tahu juga kan. Dulu saya itu bisnis ini adalah ngereditin warung-warung ke teman-teman sendiri, Mas. Jadi momennya nih, warung 100 juta, dia ada duit 50 juta. Utangnya itu kan 50 ke kami. Lah 50-nya itu kredit tanpa tenor, dalam arti bulanannya pun gak flat kayak kita pinjam di bank. Kita pinjam di bank, pokoknya ini harus 3 juta kan tiap bulan, kalau saya enggak. Kadang-kadang 1 juta, 3 juta, 5 juta, habis 5 balik lagi 2. Orang itu jadi enggak merasa terbeban nih. Jadi saya pengen orang kredit sama saya itu enggak merasa beban. Karena dulu saya awal punya modal itu juga kredit di bank, itu kadang-kadang ada beban. Oh udah mau tanggalnya saya belum ada duit. Jadi giliran saya mempraktekkan kredit, saya enggak mau itu. Jadi mereka pun kalau andaikan bangkrut tapi masih punya utang nih, bahasanya maunya kena gusur, kena apa gitu kan, ada kendala, utang sebesar apapun lunas sama kami. Jadi mereka tuh enggak kena beban. Mau memang utang masih 40 juta, taunya warung ini kena gusur jalan atau apalah gitu kan, masih utangnya 40, mereka enggak akan saya bebani utang selanjutnya. Jadi lunas. Dianggap lunas. Lunas kalau itu. Gimana caranya sih supaya ikhlas utang di... Ya bicara ikhlas kan bicara gampang ya, bicara praktek yang agak sulit. Ikhlas sendiri itu apa sih? Menurut saya ikhlas sendiri adalah tidak merasa memiliki, itulah ikhlas. Jadi saya tidak merasa memiliki itu. Luar biasa. Itu namanya kalau istilah kerennya zen ya, udah tenang. Jadi tidak memikirkan apa-apa ya, maksudnya tidak ngoyo ya. Itu bukan milik saya. Ada beberapa orang yang emang bandel juga enggak bayar, ada yang enggak bayar tapi dia dagang terus, beli apa. Ya udah saya enggak kepikiran ke sana. Saya anggap aja udah itu bukan milik saya lah. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Yudika. Jadi dari dua tamu kita yang sangat memberi inspirasi ini, dari Pak Dr. Yusuf Nugraha dan Pak Yudika, kita belajar untuk ikhlas. Itu yang kadang-kadang susah. Kita melihat apa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan suka marah-marah. Terus apa kehilangan atau ada orang belum bayar hutang suka kesel sampai jadinya malah merusak hari-hari kita ya. Coba Anda pikirkan, apakah Anda sudah ikhlas hari ini? Karena kalau ikhlas itu salah satu kunci bahagia. Kalau kata lagu mah, ya sudahlah, apapun yang terjadi, everything's gonna be okay. Alright ya. Alright. Silakan guys, sekarang ya sudahlah, kita akan segera kembali di Inspirasi Jalanan. Ketika mimpimu begitu indah, tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau bernyanyi mengenal anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Malam Jumat ya, saya turun ke jalanan, saya menyambangi ya tunawisma yang tidur di jalanan ya. Kenapa malam-malam ya? Karena kalau siang itu kadang-kadang ada yang pura-pura.
di atas awan dari Niji. Tapi kita tidak sedang di atas awan, kita di dalam bis di Ancol, masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan Gaitsa Kenang. Setelah teman-temannya. Yes, betul sekali. Dan Pak Dr. Yusuf Nugraha, pendiri Harap Klinik Harapan Sehat di Cilaku Cianjur yang memberi kebebasan pasiennya untuk berobat membayar dengan semampunya. Juga Pak Yudika yang punya franchise 260 warteg Karisma Bahari di Jabodetabek saja. 260, satu warteg rata-rata berapa orang? Minimal itu 4 orang, minimal. Minimal 4 orang? Itu minimal. Kalau kita bikin standar ya semuanya kalau dihitung, kan ada yang masing-masing ya. Iya. Ada yang 8, ada yang ini ya mungkin kalau dibikin rata ya 6 orang lah. Berarti minimal ada 1000 orang di Jabodetabek bisa mencari makan dan mencari nafkah dari warteg Karisma Bahari. Betul. Luar biasa. Terus katanya Pak Yudika dulu namanya sempat bukan Karisma Bahari ya? Iya, pertamanya sih bukan sebenarnya. Apa tuh namanya? Warteg MM. MM. Modal mertua, Mas. Kalau punya sendiri beda akhirnya kan. Terus kapan diganti jadi Karisma Bahari? Itu warteg saya yang ketiga sebenarnya, Karisma Bahari. Jadi warteg ketiga akhirnya ganti nama jadi Karisma Bahari. Hmm. Filosofisnya apa? Iya, biar warteg itu berkarisma, Mas. Emang warteg harus berkarisma kan pengen jadi orang jadi segan ya, itu. Dulu kan image-nya itu tadi ya, kumuh, kotor gitu ya. Kan, terus hanya kalangan menengah bawah, mungkin banyak bawahnya. Jadi biar mengangkat daerah kami juga, biar warteg itu lebih berkarisma lah. Ngomongnya gimana dulu ke mertua minjem sertifikat? Ya, istilahnya mertua kan pengen ada perbaikan ekonomi anaknya gitu kan. Emang terbentur kami masih dagang asongan belum punya modal. Sebenarnya udah sebenarnya waktu ada Kang Aso kan kita mau merit sebenarnya mau buka warteg, udah buka warteg sama join sama mertua, tapi kita belum masuk, belum waktunya saya dagang, udah bangkrut duluan, Mas. Jadi setelah merit ya udah dagang asongan lagi dulu deh gitu kan, sambil nunggu ini. Akhirnya mertua, udahlah kalau daripada nunggu modal ini terlalu lama, pinjem bank aja gimana nih. Ibu mertua itu ngasih sertifikatnya. Jadi ada yang sama dari kedua teman kita satu ini, Pak Yudika dan Pak Dr. Yusuf, sama-sama dibantu oleh orang tua ya. Pak Yudika, mertuanya mau meminjamkan sertifikat rumahnya ya. Jadi dua orang ini sama-sama terancam rumahnya hilang kalau nasib mereka, apa kalau karir mereka tidak ini ya, tidak berjalan dengan lancar. The power of KPPT tapi. The power of KPPT. Terus dari kan tahun pertama 2000 yang ada orang lain jadi apa franchise. Bisa berkembang jadi 260 itu gimana ceritanya? Ya dulu kan kita masih sebatas lingkungan kita, daerah kita, teman-teman kita, franchise-nya ya. Di situ pun sistem kredit. Akhirnya kan ada teman seorang guru di daerah, udah kamu bikin website gitu kan. Saya bilang, udah saya gaptek nih di dunia gini kan gitu kan, di dunia internet gitu. Udah lah bikinin aja deh, habis berapa nanti saya kasih gitu aja. Udah akhirnya teman saya bikinin website, itu mulai dikenal kan. Akhirnya, apa nama website-nya? Karismabahari.com. Karismabahari.com? Masih ada? Keren. Masih. Ayo yang punya kuota langsung, karismabahari.com. Sambil ngobrol, sambil lihat ada apa. Itu dulu isinya apa? Ya maksudnya menjelaskan bahwa Karisma Bahari itu bisa franchise gitu kan, sistem kredit gitu, bisa juga sistem cicilan, sama mau cash ya sekian, kalau mau kredit juga sekian juga, harusnya DP-nya sekian aja gitu. Ada penjelasannya dari sana. Tadi dokter juga katanya punya gerakan apa ya, apa yang senyum-senyum? Saya apa? Membuat suatu gerakan, itu komunitas, itu namanya Gerakan Bagi Senyum Ibu Pertiwi. Bagi senyum? Senyum Ibu Pertiwi. Karena saya mohon maaf ya, merasa bahwa saat ini Ibu Pertiwi sedang menangis. Seperti ya, salah satunya adalah mungkin bisa digabungkan nih dengan apa Tegal, warteg ini ya. Saya ada yang namanya program Beras Delima ya. Beras Delima itu singkatan dari berbagi rasa dengan lintas sesama. Ya, jadi saya tuh turun ke jalanan ya. Jadi tiap malam Jumat ya saya turun ke jalanan. Saya menyambangi ya tunawisma yang tidur jalanan ya. Kenapa malam-malam ya? Karena kalau siang itu kadang-kadang ada yang pura-pura. Jadi saya turun ke jalanan bersama teman-teman saya, kemudian saya bagi-bagi itu untuk nasi gitu. Jadi seperti itu yang ingin kapan-kapan saya. Kapan-kapan boleh kerja sama lah sama warteg Karisma Bahari. Amin ya, Cianjur ya, Mas ya. Membuka franchise di Cianjur ya pertama ya. Oke, menyenangkan sekali obrolan kita malam ini dengan Pak Yudika dan Dr. Yusuf Nugraha yang mengajarkan kita beberapa hal yang sering kita lupakan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itu muncul kekecewaan. Padahal Pak Yudika bilang, kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ikhlas saja. Ikhlas, iya. Justru kalau kita ikhlas,
malah kita mendapatkan hasilnya ya. Dan harus hati-hati dalam hidup, tapi juga jangan terlalu berhati-hati, karena Pak Yudika bilang kita harus berani, berani bermimpi. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Pak dokter, kalau mau tahu klinik Harapan Sehat ada infonya di mana, boleh kasih tahu di Klinik Harapan Sehat berlokasi di Jalan Raya Cilaku ya, nomor 20 Desa Sukasari ya, Kecamatan apa Kabupaten Cianjur ya. Kita ada nomor kontaknya juga ya, 0812218 3148, jadi bisa langsung kontak ya. Ke situ. Punya Instagram? Instagram ada. Apa? Ya, Yusuf Nugra 81. Ya. Klinik Harapan Sehat nggak ada? Ada, Klinik HS. Klinik HS. Yes. Ya, seperti itu. Pak Yudika ada Instagramnya, Karisma Bahari? Instagramnya juga sama ya, Karisma Bahari, Pak. Oh, punya juga, ternyata luar biasa. Menyenangkan sekali kan obrolan kita malam ini ya. Oke. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi sudah menonton Inspirasi Jalanan. Semoga obrolan kita malam ini bisa memberi inspirasi buat kita semua. Setidaknya saya sih sudah mendapat inspirasi. Semoga Anda juga mendapatkan inspirasi. Karena inspirasi bisa didapatkan di mana saja. Sampai jumpa Sabtu depan jam 8 malam bersama saya Soleh Solihun dan Gaitsa Kenang.